Assalamualaikum semua. Najihah Glenn. Pagi-pagi ni. Pagi-pagi ni menjengah grup Najihah Glenn. Apa khabar anda sekalian? Jom masuk-masuk-masuk anakku. Tiba-tiba jadi anak. Korang mana anak? Jom masuk dulu. Masuk dulu teman saya. Tutup. Tutup dengan beg. Tutup dengan beg. Morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Hai Ismail datang. Okey, jom. Baik lagi. Semua rakan-rakan Najihah Clan masuk dekat live. Dengar tak suara saya? Okey, kalau dengar boleh komen. Dengar. Dengar madam. Dengar madam. Okey, mata saya tengok dekat telefon so lagi. Okey, mata deh. Dia tak nampak. Okey, tiba-tiba menjengah masuk dekat grup ni. Apa benda lah yang madam nak cakap ni? Apa benda yang madam nak cakap ni? Okey. Dengar madam. Bagus-bagus. Okey, waalaikumsalam. Lida Kak Ma Johar. Hai Satina Rosli. Hai Siti ML Siti. Tahniah Madam Sesi Datuk Wira, power amazing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dulu meme yo saya sendiri pun nak kecek gugup tau. Nak kecek tak reti nak kecek ke apa, tapi alhamdulillah bila kita belajar, kita upgrade diri kita. Kita tahu kelemahan kita dulu nak kecek pun tak pandai, tapi macam mana kita keluar daripada daripada belenggu hok kita dulu malu nak kecek, hok tak ada ilmu nak kecek. Sekarang ni bila jenis gapada bila jenis kita hok tak tahu, kita pergi belajar, kita keluar daripada tu. Okey. Selam madam, nak pergi mana lawa-lawa? Saya ada appointment gigi. Saya ada appointment gigi pukul 10:30 ni pun sebenarnya tadi. Masuk office pukul 9, saya ada meeting bersama mentor agent to you. Okey, dia berpengalaman berbelas tahun dalam sistem agent. Okey, kita lagi clear lah apa the next yang perlu kita buat dalam sistem agent. Jadi, kita tahu belajar benda baru lah tadi. Rupanya ada jalan. Okey. Jadi, saya pun sendiri pun cuba untuk belajar mendalami sistem agent ni, di mana kita sendiri pun kena orang kata terbuka. Kita sendiri pun kena belajar benda baru. Kita tak boleh nak selesa dengan apa yang kita ada. Yang penting kita nak bawa mereka ni bersama-sama kita juga. Okey. Kemampuan diri sendiri, disiplin. Betul, sangat betul. Okey. Betul madam, keberanian tu. Betul. Kalau dulu ya saya sendiri mumpung meme nak kece buat live gini ke. Saya nak tekan butang live tu. Saya tak berani. Tak ada keberanian tu. Tapi bila kita langgar tembok tu, kita langgar, kita tekan tu, kita kecek lah gapo-gapo. Kalau tak saya tengok muka kita, tak saya tengok muka kita, tunjuklah gambar gapo dah. Tunjuklah pasal hok kita nak puh ko, kita pergi COD ko. Ini perjalanan saya ni nak pergi ke jumpa klinik gigi dulu ya. Ni sebelah saya ni ada bukti lah. Cik suami saya ada ni. Dia kata, masa tu gigi saya jarang eh. Gigi saya jarang. Okay. Gigi saya jarang sebab apa? Dekat belakang tu kita dah cabut gigi. Jadi benda tu renggang. Okay. Jadi apa benda yang saya buat? Okay. Bertahun jugalah. Saya tanya dia lah. Saya tanya dia, tak lama lagi lah, mana tahu makin ramai orang kenal, tambah dalam nego, okay. Okay lah saya ni gigi jarang nak kecek depan orang. Nak kecek depan orang pun malu, okay. Lepas tu kan apa yang dia kata tau tak? Tu yang dia ada ni. Apa yang dia kata tau? Dia kata biarlah. Biarlah nak jarang kau, nak gapo kau. Gitu. Itulah kata. Bukan musuh orang lain, musuh tok laki kita dulu mula-mula. Tu biasa. Okey. Suka dia. Jangan kata kau orang pagi-pagi tak baik. Dak, kita bercerita tentang dia dulu, okey. Jadi tak mustahil lah kalau suami-suami puji sikit tok laki. Nanti nak puji. Kita royak dulu kan, sebab saya percaya ramai tau. Contohlah ejen-ejen kan, dia kata, "Madam, suami saya tak support saya nego." Aduh, rabak terlalu banyak.
terlalu banyak persoalan sampai pagi tu. Dia kata, madam, saya tak nak suami saya halang lah saya nak nego. Madam, suami saya ni tak support lah saya nego. Kalau saya kat barang, dia nampak je saya kat barang, dia tak cara pun saya. Ha, nampak tak gitu? Betapa suami kita dulu ke? Ha, sama jugalah dengan sebelah ni. Dia dulu pun memang tak percayalah sebab apa? Sebab kita tak tunjuk result. Okey, kita tak tunjuk kita ni boleh buat, okey. Kalau kita fikirkan kita sebenarnya orang tin, okey. Macam lelaki dia sibuk cari duit untuk keperluan macam kita ni orang tin ni, apa dah kita banyak masa untuk berkarya. Okey. Sebab apa? Kalau dulu orang tina dulu dia ikut je untuk lelaki, tapi sekarang ni orang perempuan ni dah banyak masa apa dah? Orang pakai lotion dah. Okey. Banyak masa untuk kita cari peluang nak bantu keluarga, nak bantu family. Kalau sore kerja lah ni memang tak erok. Teh. Tak erok kerja sore lah ni, tapi kita sebagai wanita dok bangkit bantu suami. Ha gitu. Okey, selamat pagi. Wow, ramai ni masuk rupanya. Okey. Ha, tek-tek lagi. Tek-tek lagi. Suami saya pun lagu tu deh. Ha, lepas tu. Lepas tu, apa benda yang saya buat, okey? Ha, dulu apa benda yang saya buat, saya bagi tahu dia, tak apalah. Tak sibui ni ke apa, tapi we kebenaran untuk saya gi comel gigi saya lah. Ha, okey. Saya kata, saya nak pergi jumpa doktor, saya nak pergi ikut dia, ikut area dia. Dia bobel lah, dia kata mahal lah, braces lah, mahal lah, tak payah nak ni lah, comel dah lah. Mahal, mana duit dulu, beribu-ribu. Okay, dia kata mana ada duit beribu-ribu, braces saja dah RM5,000 ke, okay? Tapi braces ke okay, bayar sikit-sikit ke, okay? RM1,000 sekali buat treatment, RM1,000 ke RM500 gitu lah. Jadi, tapi kita ni ke, okay? Kita nak keluar daripada belenggu tu, sebab akan tiba saya dah mikir lah, mana tahu esok aku ni jadi founder ke apa. Kita dah start fikir, okay? Mana tahu kita makin dikenali ke, okay? Benda tu kita dah start imagine dah dalam kepala kita. Jadi saya pun pergi jumpa doktor klinik. Walhalin memang tak wish 10 sen pun. Pasal gigi-gigi ni semua kita cari dengan nego. Tapi dia bantu dengan, dia bantu kita kot nego pula. Dia bantu kita akak barang, dia bantu untuk kita packing barang, dia bantu untuk kita selesaikan masalah order-order. Contoh mula-mula dulu ke, sama juga. Dia pun sama. Duk gapo duk saja tak nanok, dia kata gitu. Pernah. Buat gapo duk saja. Dia balik kerja penat-penat nak makan nasi. Kita ni dah lah anak lagi duk kaki, duk gatuk kaki. Tiga orang banyak dah. Dua, tiga orang anak duk kaki. Lepas tu. Lepak puyuk siapa kau? Dah. Itulah kau lain tu. Okay. Tak support, tak support. Tapi kita bagi tahu dia, sampai dulu dah saya pernah gaduh lah. Sampai kita tak ada ke, nak jemur baju pun kita tak ada, nak masuk pun kita tak ada. Mula-mula kita tu kita buat belakang, tapi sampai level dah kita jerit. Kita penat, okay? Kita semua benda kita buat, dia balik, dia tengok TV, dia ngakir tengok TV, komplain. Sama jugalah sebelum ni, okay? Tapi apa benda yang kita buat, kita bagi tahu dia. Orang lelaki ni dia tak akan faham kalau dia tengok je. Tapi kalau kita sebagai seorang perempuan, seorang isteri, tak bagi fahamkan dia, okay, dia pun tak akan faham. Dia faham tapi dia buat tak faham. Tapi apa benda yang kita buat? Kita kena ulang lah. Kita kena ulang lah apa benda yang kita tak perhati tu. Komunikasi. Komunikasi bersama dengan suami juga sangat penting. Okay. Lepas tu, apa tu tak ada nak tengok? Sama madam, situasi dulu. Law ni alhamdulillah dibantu dah. Masya Allah, alhamdulillah. Kenapa saya minta, pernah saya minta, saya dah share ke, kalau suami bantu tu upahlah dia, okay? Bagilah duit kepada dia. Dulu saya tak ada buat begitu juga deh. Saya sendiri sebab apa? Sebab saya sendiri pun tak ambil duit untuk buat gaji. Tak ambil duit pun untuk saya, untuk berjoli-joli ke apa. Hak penting saya lepas untuk saya nak pergi beli baju ke apa.
kan. Dulu saya pun tak ambil gaji. Tapi bila kita tahu benar betul kan, kita ambil gaji dan kita bagi hadiah kepada dia, sagu hati kepada dia. Okey, dengan hasil penat leluh dia balik kerja peluh-peluh. Peluh pergi bayar. Peluh pergi bayar, tahu tak? Ha, kita ni memanglah kita business owner awal-awal kan. Lepas tu masalahnya kita order dia packing. Lepas tu kita ni siapa dia kata, "Oh, penatlah dia ni. Dah tak ada gapo-gapo." Dia komplain macam tu kan. Payahlah aku bagi kilai lagi. Ha, aku bagi kilai lagi berkotak-kotak peluh rejak balik kerja dia dah. Contoh tak tidur macam suami saya ni, dia kerja kadang on call kan. Pukul 2-3 pagi pun tak tidur. Dia pergi travel. Lepas tu pagi tu kena keluar pergi teman saya puh barang pula. Alhamdulillah suami pun ada bantu untuk COD barang Najiha. Alhamdulillah, apa gelak eh. Jam bro. Gemar ni dalam kereta ni gemar. Energy dia. Alhamdulillah suami pun ada bantu untuk COD barang. Alhamdulillah. Bapa tu suka. Tips lagi pagi ni. Terima kasih madam. Okey, suami bantu kita ke? Okay? Bantu. Bagilah dia. Contohlah kalau keuntungan kita RM5,000. Tak okeylah RM1,000 tu kita tak boleh nak allocate untuk dia. Okey. Dia dah bantu kita. Lelaki klik ke jaga air semua masak diri. Okey. Ha. Bagilah dia upah sebagai upah. Barulah dia ni, isteri aku ni nampak dah ni hasil aku. Kita pun bisnes bersama-sama ke. Dia dapat untung, kita dapat untung. Dia happy. Dan dia pun sebenarnya happy lah. At least pembelanja Ega pun dia dah start boleh bantu. Siapa dekat billboard Najiha dah? Dekat apa dah? Betul tengok billboard Najiha. Oh, pembakar semangat tu. Najiha. Setiap ibu perlukan Najiha. Aduh, nyanyi lalu. Siapa kodok boleh ingat lagu Najiha? Okey. Faham tak? Faham tak tips dia? Tips dia komunikasi bersama suami bersama suami lah. Komunikasi bersama suami. Kita faham penat lelah dia, okey? Penat lelah dia bekerja. Kena bayarlah kita pun. Sama contohlah macam anak kita, okey? Saya nampak ya Kak Tirudi dia bagi setiap bulan dia bagi kepada anak-anak dia yang bantu dia. Ha, bantu dia packing barang, bantu dia aku barang. Nampaklah barulah dia orang ni boleh bekerja dalam satu kumpulan, okey? Faham? Tak boleh dengar live madam duduk tempat vaksin. Tak apa. Okey. Topik gapo madam? Topik capo-capo hari ni. Kih sebabnya nak pergi jumpa klinik gigi. Pacapolah sekali dengan gapo dah cerita hak suami-suami. Macam mana dia halang dulu saya. Tapi macam mana kita bagi kefahaman tu kepada dia. Okey, supaya dia align dengan kita. Sama juga saya pergi belajar. Okey, saya pergi belajar. Dia dulu memang tak suka, tak setujulah. Sebab apa? Sebab dia tak nampak. Tak nampak dengan belajar tu boleh bantu kita. Dia kata, kita cerita buruk dululah, barulah kita boleh cerita benda baik ke. Okay, dulu memang dia tak support untuk saya belajar sebab dia kata kita dah buat sejuta kot. Kenapa perlu kita belajar? Okay, tapi kita sebagai wanita, kita nak, yelah kita takut dah. Okeylah sampai bila kita nak bekerja pukul 2-3 pagi nak ambil order. Kita penat. Okay, kita sendiri pun tak tahu jalan. Tapi bila kita dah masuk belajar, dulu memang nak masuk belajar, okay, dia tentang tau. Kita ni dah beli tiket flight. Dia kata tak segi. Okey, dah kita pun okeylah dia tak segi. Kita pun gilah beli tiket flight. Okey, beli tiket flight. Tiba masa dia royak bot tak sadar gilah gini-gini the bobe. Pasal lah. Lala kita ni dah daftar dah bersama stokis masa tu kan. Saya bawa tim Najiha 20 orang stokis untuk kita bawa pergi dekat Kelah. Tiba masa tak bui. Okay, kita ni flight pun dah tepuh dah. Hotel pun dah tepuh dah, tak bui. Siapa tak bengek ke? Eh, bapa masuk kau ni. Masuk kau ni lah.
Ah, gitu. Jadi, saya pun daftarkan dia masuk kelas sekali, barulah dia faham. Oh, lagu ni belajar, bukannya belajar benda yang tak bagus, maksudnya ni. Bukannya belajar benda yang tak bagus, belajar untuk macam mana kita improve diri kita. Okey, dan dia kata boleh nak belajar. Saya kata saya nak masuk belajar lah sebab saya dapat juta, okey. Kita tak ada staff lagi yang boleh bantu daripada segi kita tak boleh kereta lain ni pun tak apa. Depan ni je. Depan kereta tu. Maknanya ada lorong. Okey, dengar ke apa dah? Oh, dilarang menunggu. Parking depan tu tak apa. Jadi gapo dah? Ah, macam mana kita nak bagi? Jauh sangat. Masalah. Tu pula kat situ je. Mana? Masuk kau ni. Okay, macam mana kita nak bagi fahamkan dia? Biar dia duduk ni di bawah orang kata sama-sama dengan kita dan dia bagi dia faham untuk dia support kita. Okay? Tag dah semua. Sama macam suami saya, madam. Pada mulanya, lo ni alhamdulillah. Dia dah mula. Dah mula bantu. Nampak tak pengalaman orang lain juga. Sama macam saya. Alhamdulillah, saya rezeki suami sokong semua. Baru si Odi dan kadang dia sendiri. Dia dapat say sendiri. Betul? Okay. Dia dah bantu kita. Bagilah kepada dia juga commission. Lepas tu macam mana kita nak bagi fahamkan dia, nak minta align dengan dia. Bila dia tahu kita ni pergi belajar, okay? Belajar dia kena support. Kalau dia halang, dok, kita terpaksa pergi juga sebab kita tahu benda ni kita boleh. Kalau dulu kita terpaksa ikut sebab apa? Sebab kita masih terbebal lagi dengan anak-anak kecil. Memang sekarang ni pun anak kecil seumur. Anak kecil seumur ni nak tubik pula. Okay. Pak nak tunggu sampai bila anak besar. Tubik macam anak. Okay. Nak tunggu sampai anak besar. Pak tubik lain pula. Tunggu anak besar. Wak lain pula. Pak bila tak pergi belajar. Okay. Pak bila lagi kita nak pergi apa dah? Kita nak berkembang kita punya career. Gitu. Okay. Alhamdulillah suami support. Bagus sangat bagus suami support. Okey, berapa dah? 10:30. Saya appointment pukul 10:30. Saya duduk bawah bed ni, duduk bawah lagi 10:30 lagi ni. Okey. Benda penting sebelum saya end kita punya berapa dah? FB group ni. Okey, benda pentingnya kalau kita rasa tak selesa kita nak buat live, betulkanlah. Okey, kalau rasa tak comel, kita tak kita rasa kusamlah muka kita ni, bermakeup lah. Okey, kalau kita rasa gigi kita jarang, gigi kita tak ada, gilah jumpa doktor. Okey, betulkan dulu supaya kita selesa. Selesa. Dah saya sampai lo ni dok, saya jumpa sama doktor, okey. Sebab apa kita nak kecek? Macam mana kita yalah. Sebab orang tengok melalui kita punya apa dah? appearance, macam mana kita punya penampilan. Kalau rasa baju kita tak comel, carilah baju. Okey. Apa dah? Dekat apa dah? Kayaknya kita cari penyelesaian tu. Kalau suami kita tak support, carilah penyelesaian macam mana tips yang saya bagi tadi, ke? Yang penting kita sendirilah. Kita sendiri kena align, kita sendiri kena belajar juga daripada lain, dan satu lagi kena duduk dalam circle yang bagus. Okey, circle yang menarik kita untuk naik bersama-sama, bukan circle yang menarik kita ke belakang. Okey, kalau ada benda-benda yang negatif, kita jangan masuk campur sebab itu bukan level kita. Okey, kita berada dalam hok ramai-ramai yang positif. Kenapa kita perlu bercampur dengan yang negatif ni? Okey, dulu pun saya pun ada isu tu. Tapi saya cuba ubah diri saya. Kenapa saya perlu terjebak dengan benda yang negatif? Okey, sebab dia tak bawa kita ke mana-mana. Dia akan menarik kita ke belakang. Tapi bila kita elak circle yang negatif, dok, kita ke depan dan dia pun nampak kita, oh, dia ni ke depan. Apa ni? Takkanlah aku sampai bila-bila aku nak bercakap negatif. Okey. Biar dia bercakap negatif, yang penting kita tahu. Kita tahu kita ni ke depan. Kita tak ngondor ke belakang. Okey? Waalaikumsalam. Akak buat bisnes najihah sama-sama suami. Alhamdulillah, dia pun salah seorang najihah klien. Alhamdulillah. Okey, saya harap
tips hari ni, kena tengok baliklah kalau rasa berkaitan dengan anda, minta tag kepada tim-tim anda. Ini khas ya, saya ajar kepada Najih Haklan je. Ha, di luar sana tak tahu tips ni. Okey, saya alami dan saya nak bagi tahu juga orang lain supaya anda lalui benda tu, saya pun lalui benda tu. Okey? Saya harap dan jangan lupa HQ dah banyak ya sekali promosi. Betapa senang je nak cari ejen. Kalau dulu memang nak pakai mask dulu. Okey, kalau dulu Sapa dah deh. Okey. Kalau dulu paling gila kita buat promosi jadi ejen 300, jadi ejen 100 kita bagi free botol. Jadi ejen 200 kita bagi. Jadi ejen 200 kita bagi free 2 botol. Okey. Jadi tahun ketiga, teduh sikitlah. Tahun ketiga, ejen 300 free 3 botol. Tapi kali ni dok, dahlah baru lepas buat promosi. Lepas tu HQ buat promosi pula apa? Sebab apa? Sebab sekarang ni kita dah stok dekat ada, stok Najihan ni dah ada dekat kita. Okay, anytime kita nak buat promosi, anytime. Sebab kalau dulu kita memikirkan stok-stok dekat ejen, tak habis lagi, banyak lagi, kesian dekat ejen, macam mana kita nak ganti. Okay, tapi still lagi kita ganti. Tapi benda tu payah. Tapi kali ni bila kita guna sistem, anytime dok. Letak getah sebab dia kena ni. Okey, moleknya dia ada go tu, dia ada ngikat dia tu. Sedih kat tak getuk. Ada. Okey. Dah ada sistem, anytime kita nak buat nak buat promosi, kita jalan promosi. Dan benda tu kalau tak ambil peluang ni dalam masa 2 minggu je yang kita bagi dengan modal ejen 300 dapat free 5 botol. Bayangkan 80 ya HQ bagi free je. Dah lah untung dah, contohlah modal 300 untung 100 kan. 100 kan, tak tahu berapa, 100 lah, 100 lebih 150. Kan? Berapa 150 untung? Wow, banyak untung. Modal 300 deh. Modal 300 untung 100 lebih. Okey, dan HQ bagi pula RM80. Ya Allah, saya tak tahulah kena keluar modal berapa dengan keuntungan yang banyak tu. HQ bantu sampai ke level tu sebab apa? Kita tahu, kita prihatin macam mana struggle-nya, tambah lockdown ke? Okay? Tambah lockdown orang nak keluar payah. Tapi macam mana kita create untuk kita buat sale lagi, kita bantu untuk agresifkan lagi. Okey, agresifkan lagi tim kita, kita bantu pula dengan lagu tu. Lepas tu maring, ada kontes. Kontes nanti saya pilih ya. Saya minta dah 5 Cik Fika dan Cik Fatin, leader saya, dia pilih dulu beberapa yang terbaik. Nanti saya akan pilih 2 yang terbaik. Okey? Jadi rebutlah peluang tu dikala kita rasa tiba-tiba madam buat sambil minum kopi. Man pun sambil minum kopi je, minda bagi duit RM50. Siapa nak bagi ke? Okay? Okay, siapa nak bagi? Okay. Promosi satu bermula semalam dan 30 hari bulan. Promosi ejen 300 free 5 botol. Okey, Najihan Lover tak dapat, asalnya tak dapat, kita tak bagi ke Najihan Lover, kita tak bagi. Tapi Najihan Lover yang upgrade, Najihan Lover, ingat ni, ingat perkataan ni, Najihan Lover yang upgrade kepada ejen. Okey, tapi melalui sistem kita bagi, kita bagi 3 sabun dan 2 minyak. Kenapa kita bagi beza macam tu? Kita bagi mahal sikit sebab apa? Sebab kita nak diorang ni guna juga produk lain. Sabun lah, sabun juga terutamanya. Sabun ke benda lain juga supaya mereka ni boleh bagi tahu orang lain, kita dah jual satu botol, satu minyak. Okey. Dah ada customer dah. Lepas tu kenapa kita tak gunakan customer yang sama untuk kita bagi kepada dia? Contoh dah dapat
dapat free daripada HQ 3. Keraklah sikit. Keraklah sikit, keraklah contoh, keraklah limo kau bagi tester kepada kepada customer kita. Ha, dan semestinya bila dibagi dok, bila kita bagi free, ya Allah, wajib orang repeat. Wajib orang repeat. Hak tu saya kata boleh kat jari, orang wajib orang repeat. Okay, dah ambil masa dah, saya nak end live dah. Saya harap perkongsian pagi ni, okay, perkongsian pagi ni bermanfaat, okay, bermanfaat. Saya harap sama-sama kita bantu, kita juga kita bantu, dah HQ dah bantu dah daripada segi marketing. Kita non-stop marketing, tengok. Comel ke? 10 ya je. Okey, boleh sebut HQ deh. Set dia tak serayak lagi, dia kata barang tak sampai lagi. Kan? Yang penting HQ sentiasa. Ha, sentiasa progress ke depan. Kita ke depan sebab apa? Sebab kita nampak dengan Najihah ni ramai sangat boleh cari income bersama-sama. Okey, saya undur diri dulu. Thank you yang sudi luangkan masa. InsyaAllah saya masuk, saya pergi, saya mari mula deh. Bye. Ada ke sebelah ni? Bye. Bye.